domisili di Purwokerto, Mas Uji. Nanti hari-harinya ada di Purwokerto. Hal yang baik, yaitu bersatu padu untuk bersama-sama memajukan Tribun Bayu. Prosesi potong tumpeng telah dilakukan, diterima oleh masyarakat dan semakin sukses ke depannya. Dengan teman-teman senior yang ada di Tribun Jateng, tapi kemudian dari KG Properti, saya dari apa yang disampaikan oleh Mas Heru dan Mas Erwin, saya paling tidak, tetapi juga Tribun Jateng dan juga di bawah KKG dan Tribunnya tentunya, saya yakin dengan adanya sinergi dan kolaborasi, Tribun Banyumas akan bisa berkembang dengan lebih bagus lagi. Amin. Dan juga kerja keras dari teman-teman reporter, ada 3 orang yang ada di sini, Mbak Tinggi, Mbak Ima, Mas Jati, yang juga berita-berita mereka juga dipasok ke Tribun Jateng dan juga Tribun News. Saya yakin juga bahwa ini akan memperkuat tidak hanya Tribun Banyumas, tetapi juga keseluruhan dari Tribun Jateng, kemudian Tribun News, dan Kompas Gramedia juga. Akhirnya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pertama untuk kehadiran dan untuk janji bahwa kita akan bekerja semakin keras, bersinergi dengan lebih erat, dan berkolaborasi dengan lebih kuat lagi. Saya ke depan saya ingin bahwa tekad kita untuk maju bersama-sama tidak akan pernah berhenti, tidak akan melemah, tetapi justru akan semakin kuat. Saya secara pribadi membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita bekerja sama, untuk berdialog, untuk kemajuannya kita semua. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.